Pemirsa, mekudang-kudang sekolah ring widangan kota Singaraja, kedadosang genah karantina, majeng para pamikarya migran Indonesia, PMI sanewawu rauh ke kota Singaraja, Buleleng. Parikrama puniki pinaka usaha nambakin pengelimba COVID-19 ring Buleleng. Puniki wanta silih tunggil sekolah dasar sanewentan ring pusat kota Singaraja Buleleng. Sekolah puniki kawan menados genah karantina oleh angganing sanewenang ring kecamatan Buleleng kaanggen pinaka genah para PMI sanewawurau ke kota Singaraja. Kuwentanan ruang kelas sane kawigunayang, wentan plekutus kelas pinaka genah merem. Sarana sane keseagayang taler sampun becik minaka di lemari, pekarangan genah olahraga, TV, kipas angin, kantos wifi. PMI nucap kawehin ajengan ping 3 rahina. Samian prabeya sani kemendalang ketanggung oleh pemerintah ngantos karantina inuca puput kemargiang. Busan karantina para PMI mawali nyarengin rapid test mastikayang anggane sampun bebas saking COVID-19. Miwa presiden mawali mepupul sareng keluarga miwa sareng kramatiosan. PMI kita yang datang dari luar negeri, kerja di luar negeri, itu kita arahkan ke sini, kemudian kita berikan edukasi. Dan syukur yang bersangkutan itu memahami, syukur kita bersama dan bersedia untuk dikarantina di sini selama 14 hari ke depan. Setelah itu clear, kita berikan rapid test, setelah ada negatif kita kembalikan kepada keluarganya. Fasilitas kita siapkan di sini berupa tempat tidur, kemudian jemuran, kemudian almari kecil, tempat baju. Selanjutnya kipas angin, air mineral, kemudian kita juga siapkan televisi, juga wifi, dan kemudian makan 3 kali sehari plus snack 1 kali. Jadi semua ditanggung oleh pemerintah. Ketarke, wenten kirang langkung 700 diri krama PMI sane pacang budal ke Buleleng, nyabran kecamatan sampun kauduhang nyagayang gena isolasi. Komang Yuda, Bali TV.